kesem untuk masakan biar masakan tambah lazat. Assalamualaikum Cikgu Hulur sapaan. Moga di sana selalu sihat. Bagaimana keadaan semua murid-murid pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan ceria dan bahagia. Yang lebih penting, murid-murid perlu sentiasa sihat agar kualiti hidup terjamin. Bersua kembali bersama saya, Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat, bersiaran bersama-sama murid sekalian dalam ruangan pendidikan Bahasa Melayu tingkatan 3. Seperti biasa, tentunya murid sekalian telah pun bersedia dengan pen dan buku catatan untuk mencatat pembelajaran kita pada kali ini. Kerana ilmu itu ibarat kuda liar, pena dan buku ibarat tali. Jika ilmu yang diburu tidak dicatat, kuda liar yang diburu akan lepas lari. Maka ikatlah ilmu dengan catat pada buku. Pada kali ini, cikgu akan mengupas tentang sebuah lagi sajak yang terkandung dalam buku antologi Bintang Hati. Apakah sajak itu? Kita saksikan paparan video ini. Hai, assalamualaikum. Saya Suhi Maisarah. Pesanan ibu saya yang paling saya ingat sehingga sekarang yang mampu memberi manfaat kepada saya adalah bijaklah dalam memilih rakan. Saya Muhammad Faiz bin Nordin. Salah satu pesanan ibu saya yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang adalah sentiasa menjaga maruah diri walau di mana sahaja kita berada. Hai, assalamualaikum. Nama saya Maisarah. Jadi salah satu pesanan yang paling saya ingati daripada ibu saya adalah untuk sentiasa membuat kebaikan kepada semua orang. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Ainsara binti Abdul Jalil. Mak saya selalu pesan, jangan suka tangguh-tangguh kerja dan jangan banyak main telefon bimbit. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurin. Setiap kali ke tempat baru, ibu saya selalu berpesan supaya buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sesekali. Pekah kata mereka. Ya, pesanan ibu yang paling mereka ingati. Lihatlah betapa berkesannya pesanan seorang ibu. Jadi, tajuk sajak yang akan kita pelajari pada hari ini ialah sajak pesan ibu beribu-ribu. Baiklah, dalam kupasan aspek komponen sastra yang akan kita pelajari, murid-murid diharapkan dapat memahami maksud sajak yang dipelajari dan bentuknya. Selain itu, murid juga diharapkan dapat menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya dua persoalan serta gaya bahasa dalam sajak ini. Akhir sekali, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tiga nilai dan pengajaran yang boleh dikaitkan dalam kehidupan. Murid sekalian, sajak merupakan puisi baharu yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan rima. Sajak bersifat demikian supaya penyajak dapat mengungkapkan fikirannya dengan cara yang indah, segar dan tidak terikat. Kelihatannya murid-murid telah bersedia dengan sajak pesan ibu beribu-ribu. Mari kita sama-sama perdengarkan deklamasi sajak ini. Kita ada ibu. Ibu kita satu. Pesanannya beribu-ribu.
Setiap langkah kita diiringi pesanan ibu. Buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhkan diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan yang punya petunjuk. Tolaklah kawan bertabiat buruk. Ibu yang satu menyekat kita di pintu, bertanya ke mana arah tuju. Jagalah diri selalu. Di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu mendengar pesanan beribu-ribu, tapi ibu tetap ibu. Pesanan bertambah satu dan satu. Jangan dibiar kepala berkutu, carilah ubat jerawat batu. Suatu senja, seorang temanku merintih kerana kehilangan kekasih. Kini baru disedarinya, pilihan musang berbulu arnab biarpun menyamar cekap. Ada masa termasuk perangkap. Si bedol sudah ditangkap, si bedol di dalam lokap. Dia menyatakan kesalnya kerana dia alpa. Ibunya berpesan sejak dulu, pilihlah kawan yang bermutu. Jangan dipilih kawan berhantu. Mengenangkan nasib temanku itu, aku merindui pesanan ibu. Ya, pesanan ibu. Ibu, ku yakini kau mengenali yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Berilah pesanan beribu-ribu, malah berpuluh ribu. Aku tidak akan jemu. Ini janjiku. Kerana aku tahu, sempurna seorang ibu dengan pesanan beribu-ribu. Bagaimana perasaan murid-murid setelah mendengar suara Arjuna mendeklamasi sajak ini? Sudah tentu teruntun hati kalian mendengarkan sajak tadi, yang boleh diibaratkan luahan hati seorang anak tentang ibu dan pesanan ibunya yang sangat bermakna. Untuk itu, mari kita fahami maksud setiap rangkap sajak ini. Maksud yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap pertama ialah setiap anak hanya mempunyai seorang ibu sahaja. Tetapi terdapat banyak pesanan ibu kepada anak-anak dalam menghadapi kehidupan. Pada rangkap kedua, penyajak menyatakan pesanan ibu kepada anak meliputi keseluruhan kehidupan. Ibu berpesan agar anaknya rajin belajar supaya dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan berhati-hati dalam memilih kawan.
Ibu juga berpesan agar anaknya mencari rakan yang baik dan menjauhi rakan yang membawa pengaruh negatif. Ibu berpesan lagi agar si anak berwaspada ketika keluar dari rumah kerana bimbang akan bahaya yang mungkin menimpa diri. Walaupun si anak rasa jemu, namun ibu tidak pernah berhenti berpesan. Pesanannya sentiasa bertambah dari sehari ke sehari, termasuklah pesanan agar menjaga kesihatan diri. Seterusnya, maksud rangkap ketiga sajak ini pula ialah pada suatu hari, penyajak melihat rakannya bersedih kerana ditinggalkan oleh kekasih yang dicintai. Dia baru sedar bahawa kekasihnya itu seorang penipu dan telah ditangkap. Seterusnya, pada rangkap keempat yang memberi gambaran ketika rakan penyajak telah sedar bahawa dia telah mengabaikan pesanan ibunya agar berhati-hati dalam memilih sahabat. Setelah itu, penyajak mula menerima hakikat kebenaran pesanan ibunya dan merindui pesanan seorang ibu. Pada rangkap kelima pula, penyajak mengakui bahawa ibunya lebih arif dalam menilai perkara yang baik dan buruk. Penyajak sanggup menerima lebih banyak pesanan ibunya dan dia tidak akan jemu mendengarnya. Penyajak sedar bahawa tanggungjawab seorang ibu itu sempurna apabila beliau dapat menyampaikan pesanan yang baik kepada anaknya. Baiklah, kita telah pun memahami maksud setiap rangkap sajak ini. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang sajak ini. Tapi sebelum itu, cuba murid-murid jawab soalan objektif ini dahulu. Sudah tahu jawapannya? Mari kita lihat semula soalan ini dan jawapannya. Pernyataan yang berikut merupakan pesanan ibu kepada anaknya kecuali A. Ibu berpesan agar anaknya rajin belajar. B. Ibu berpesan agar anaknya bijak memilih kawan. C. Ibu berpesan agar anaknya tidak berkata bohong. D. Ibu berpesan agar anaknya berwaspada ketika keluar dari rumah. Jadi, apakah jawapan kamu semua? Ya, betul. Jawapannya ialah C. Berikutnya, murid-murid akan pelajari pula tentang tema dan persoalan sajak ini. Tema sebagaimana yang diketahui oleh murid semua merupakan perkara tunjang yang ingin disampaikan oleh penyajak. Tema bagi sajak ini ialah ibu yang tidak pernah jemu berpesan kepada anaknya. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pula aspek persoalan. Sebelum itu, apakah persoalan? Persoalan ialah sesuatu hal atau perkara kecil yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya dan mempunyai kaitan dengan tema. Persoalan pertama dalam sajak ini ialah harapan seorang ibu terhadap anaknya. Persoalan kedua ialah ketaatan dan kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Seterusnya, persoalan ketiga
ialah pentingnya peranan seorang ibu dalam membimbing kehidupan anak. Persoalan keempat ialah kegigihan seorang ibu dalam mengasuh anak-anak dengan baik. Dan persoalan terakhir, pentingnya mendengar dan mematuhi kata-kata ibu yang lebih dahulu makan garam. Baiklah, kelihatan begitu menarik persoalan yang diketengahkan melalui sajak pesan ibu beribu-ribu ini. Betapa pentingnya peranan seorang ibu sebagai tunjang pendidikan dalam sesebuah keluarga yang akhirnya akan mencorakkan masa hadapan anak-anak. Setuju dengan cikgu? Angkat tangan. Bertuah ibu-ibu yang memiliki anak-anak seperti kalian yang sentiasa mengutamakan ibu dan mendengar pesanan ibu. Berikutnya, kita akan meneliti pula bentuk sajak ini. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya lagi. Murid-murid sedih kan mendengar deklamasi sajak pada awal pembelajaran tadi? Ya, sedih kerana sajak ini bernada melankolik yang merupakan luahan perasaan seseorang tentang kesedihannya sama ada disebabkan kehilangan, kekecewaan atau kesakitan. Murid-murid sekalian pasti tahu berapa rangkapkah sajak ini? Ya, sajak ini terdiri daripada 5 rangkap. Rangkap pertama mempunyai 3 baris. Rangkap kedua mempunyai 18 baris. Rangkap ketiga mempunyai 9 baris. Rangkap keempat mempunyai 8 baris dan rangkap kelima mempunyai 10 baris. Bilangan kata dalam satu baris ialah 1 hingga 7 patah kata. Terdiri daripada 2 hingga 16 suku kata pada setiap baris. Dan sajak ini tentulah bentuknya bebas. Cikgu teruskan pula kepada gaya bahasa yang terkandung dalam sajak ini. Aspek inilah antara yang paling menarik kerana gaya bahasa menjadikan sajak ini mempunyai nilai estetika tersendiri. Baiklah, gaya bahasa yang pertama ialah unsur bunyi anafora. Perhatikan contoh ini. Yang mana permata, yang mana kaca, yang mana budaya, yang mana buaya. Perkataan yang diulang pada awal kedua-dua baris ini ialah perkataan yang. Maka terdapat unsur bunyi anafora dalam baris sajak ini. Seterusnya, unsur bahasa repetisi. Repetisi merupakan pengulangan kata pada baris yang sama. Lihat contoh ini. Tapi ibu tetap ibu. Perkataan ibu diulang sebanyak 2 kali dalam baris yang sama. Maka baris ini mempunyai unsur bahasa repetisi. Berikutnya ialah gaya bahasa hiperbola, iaitu kiasan terhadap sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. Contohnya, kawan berhantu. Seterusnya, unsur bunyi asonansi. Perhatikan contoh ini. Setiap langkah kita diiringi pesanan ibu.
pada baris sajak ini terdapat pengulangan huruf I. Ini menunjukkan unsur bunyi asonansi. Dan akhir sekali ialah unsur bunyi aliterasi. Contohnya, kerana kehilangan kekasih. Pada baris sajak ini terdapat pengulangan konsonan K. Ini menunjukkan unsur bunyi aliterasi. Kita telah selesai melihat unsur bunyi dan gaya bahasa yang terkandung dalam sajak ini. Sudah tentu murid sekalian sudah pun semakin mahir dalam mengenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa dalam sajak ini. Bak kata pepatah, hanya jauh hari mengenal menikam. Mari lihat paparan ini. Murid dikendaki mengenal pasti gaya bahasa setiap frasa yang berwarna merah ini. Ha, bagaimana murid-murid? Benarkah jauh hari mengenal manikam? Dapatkah murid-murid kenal pasti gaya bahasa frasa berwarna merah itu? Baiklah, cikgu pasti murid semua telah cuba mengisi jawapan dalam semua kotak kosong itu. Syabas, murid-murid, kerana suka mencuba. Cikgu menghargai usaha kalian. Mari simak jawapan bersama-sama cikgu. Pada baris pertama dalam rangkap kedua, terdapat pengulangan huruf I dalam baris tersebut. Ini menunjukkan unsur bunyi asonansi. Seterusnya dalam rangkap yang sama, baris ke-8, terdapat pengulangan konsonan K. Ini menunjukkan unsur bunyi aliterasi. Dan pada rangkap yang sama juga, pada baris ke-15, terdapat unsur repetisi. Kerana kata ibu diulang dua kali dalam baris yang sama. Syabas kesayangan cikgu semua kerana telah berjaya mengenal pasti ketiga-tiga gaya bahasa ini. Cikgu teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam sajak ini. Nilai yang pertama ialah nilai kasih sayang. Perkara ini dapat dilihat dalam pesanan ibu yang banyak membuktikan kasih sayang ibu kepada anaknya. Seterusnya ialah nilai kesungguhan. Ibu berpesan kepada anaknya agar sentiasa rajin menuntut ilmu. Nilai berikutnya ialah nilai kebijaksanaan. Ibu meminta agar anaknya bijak dalam memilih sahabat yang dapat mendorongnya melakukan kebaikan. Nilai terakhir daripada sajak ini ialah berhati mulia. Ibu berpesan bahawa sahabat yang baik ialah sahabat yang dapat menunjukkan jalan kebenaran. Baiklah murid-murid, demikianlah tadi nilai-nilai yang terdapat dalam sajak ini. Cikgu pasti murid-murid yang menonton rancangan ini memiliki semua nilai dalam diri masing-masing. Ingat, pesanan ibu adalah pesanan keramat. Jika ingkar, tunggulah alamat. Ingatkah lagi si tanggang punya hikayat? Hukum Tuhan tak tunggu kiamat. Bagi meneruskan kesinambungan daripada nilai sajak ini, kita akan telusuri pula aspek pengajaran. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya mengapa dalam sesebuah karya kita perlu menghayati pengajaran. Pengajaran sangat berguna sebagai pedoman hidup. Oleh itu, penting untuk setiap murid menghayati pengajaran ini agar ilmu daripada medium komsas ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian dalam bentuk amalan nilai murni dan akhlak yang tinggi. Baiklah, pengajaran yang pertama daripada sajak ini
ialah kita mesti sentiasa patuh dan mendengar nasihat ibu. Pengajaran kedua, kita hendaklah rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita disarankan untuk menjaga kesihatan supaya tidak memudaratkan diri sendiri. Pengajaran berikutnya, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Akhir sekali, pengajaran daripada sajak ini ialah kita perlulah bijak dalam memilih sahabat yang boleh memberi tunjuk ajar kepada kita. Baiklah, murid-murid. Terima kasih kerana masih tidak berganjak dan setia bersama cikgu. Tidak lengkap rasanya pembelajaran kita tanpa latihan pemahaman dengan soalan yang menjurus format ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3. Cikgu telah sediakan 2 soalan untuk menguji kefahaman murid-murid terhadap kandungan pembelajaran sajak ini. Soalan pertama ialah, apakah pengajaran yang diperoleh daripada sajak pesan ibu beribu-ribu? Soalan ini mengandungi 3 markah. Oleh itu, murid perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 2 isi tepat dengan bahasa yang lengkap. Soalan kedua pula berbunyi, pada pendapat anda, mengapakah segelintir anak tidak menghargai jasa ibu mereka? Soalan ini mengandungi 4 markah. Oleh itu, murid perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 3 isi yang relevan dengan bahasa yang lengkap. Murid-murid bolehlah cuba menjawab soalan ini sekarang. Bagaimana jawapan murid-murid? Dapatkah murid memenuhi kriteria jawapan yang telah cikgu sebutkan tadi? Mari kita lihat jawapannya. Jawapan bagi soalan pertama ialah pengajaran yang diperoleh daripada sajak pesan ibu beribu-ribu ialah kita mestilah sentiasa patuh dan mendengar nasihat ibu bapa. Selain itu, kita hendaklah rajin dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jawapan bagi soalan kedua pula ialah, pada pendapat saya, segelintir anak tidak menghargai jasa ibu mereka adalah kerana hubungan antara anak dengan ibunya yang sudah renggang sejak kecil lagi. Selain itu, anak yang kurang perhatian dan didikan agama tidak mengutamakan ibu. Seterusnya, anak yang terlalu sibuk dengan kerjaya dan keluarga sendiri. Nampaknya masa begitu mencemburui pertemuan kita pada kali ini. Cikgu tahu murid semua masih bersemangat untuk belajar. Sebagai rumusan sajak pesan ibu beribu-ribu ini, cikgu ingin menekankan nilai pesanan ibu yang cukup tinggi boleh mengubah seluruh kehidupan seseorang dan masa depan seorang anak. Kepentingan dalam setiap pesanan ibu itu mestilah difahami, diselami hikmahnya pada setiap masa. Hargai ibu dengan mengamalkan segala pesanannya agar menjadikan kehidupan kita lebih diberkati kerana syurga di bawah tapak kaki ibu. Kasih ibu tiada penghujung menjadi sanjungan ke akhir zaman. Salam hormat penuh kemesraan daripada saya, Cikgu Fiza. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.